بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannib ar-rahimahullahu ta'ala wa la manafa fi ulumi fi darini amin wasani wa nau'usani min nau'ai tadlisi, macam yang kedua daripada dua macam tadlis. Tadlis ini pekerjaannya ya, mudalas hadisnya, mudalis orangnya. Ya. Tadlis suyuhi, namanya tadlis suyuh. Yang pertama tadlis isnad. Ya. Sekarang tadlis suyuh. Wahuwa dia itu adalah ayyusama syekhuhu alladhi sami'a minhu bighairi ismi ilma'rufi. Yaitu bahwa disebutkan akan gurunya yang ia dengar darinya dengan tanpa, dengan bukan namanya yang dikenal. Sebutin sih syekhnya yang ia pernah dengar, tapi bukan namanya yang terkenal, bukan namanya yang dikenal, bukan. Au bisifatihi, atau disebutin dengan sifat gurunya. Bima lam yasta'ir, sifatnya mana sifatnya? Dengan sesuatu yang tidak masyhur bihi, dengannya, dengan sesuatu sifat itu. Min kunyatin, daripada kunyanya, disebutin kunyanya aja. Au laqabin, atau laqabnya aja. Au nisbatin, atau nisbat ila baladin, kepada negerinya, apa gitu ya. Au qabilatin, atau qabilah yang disebutin. Li ajri antas uba ala ghairihi at-tariqu, supaya karena ya bahwa sulit atas yang lainnya oleh jalannya. Ya, supaya apa? Enggak ketahuan gimana itu. Wa ila adza, dan kepada ini asyara mengisyaratkan musannif bikawin dengan perkataan wasani yuzaful ya uli darunati, dibuang ya karena darurat. Darurat. Jadi sebenarnya ada ya-nya, ya. Jadi kalau ya yang termasuk isim mankus ini kalau ada alif lamnya, dia ada ya-nya. Ya. Kalau ada alif lamnya ada ya-nya, karena ya, darurat maka dibuang. Kalau ada alif lamnya itu biasanya ada ya-nya. Kalau enggak ada alif lamnya, ya enggak. Ya. Ini ada alif lamnya, enggak ada ya-nya. Kenapa dibuang? Li darurah, darurat syair. Huwa dia itu ala yuskituhu, bahwa dia tidak menggugurkan dia. Ai la yuskituhu syekhuhu alladhi haddatsahu bil hadisi. Dia enggak gugurkan akan gurunya yang telah ia tahdiskan kepada akan dia dengan hadis. Bal yazkuru, bahkan dia sebutkan gurunya. Walakin tapi yasifu awsaf, dia sifatkan akan sifat-sifat gurunya. Ay yazkuru awsaf syekhi, dia sebutkan sifat-sifat gurunya. Bima dengan sesuatu sifat. Ay billa bisyai, dengan sesuatu alat yang bi dengannya. Ay bizalika syai, dengan demikian itu sesuatu. La yan arif, tidak terkenal. Ya. Yang disebutin sifat yang enggak terkenal. Wala yasta'iru bi syaikh, dan tidak masyhur dengannya oleh seorang syaikh. Ya, misaluhu, misalnya qaulu Abi Bakrin, perkataan Abi Bakri bin Mujahidin, haddatsana Abdullah. Jadi disebutnya Abdullah. Abdullah kan umum. Abdullah siapa? Abdullah ibnu Abi Abdullah. Yuridu bihi, ia maksudkan dengannya Abdullah, Abdullah ya, Abdullah ibna
Abi Dauda As-Sijistani. Dimaksud Abdullah itu Abdullah bin Daud As-Sijistani. Abdullah kan umum ketahuan siapa. Sebutnya Abdullah aja. Wa qala Nazim, berkata oleh Nazim, wa sani lam yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yu'rab. Yang kedua, ia tidak sebutkan akan gurunya, akan tapi ia sifatkan akan sifat-sifatnya dengan sesuatu, ya, yang dengan sesuatu itu tidak diketahui. Lakana sawaban. Ini saya kalau kayak begitu baitnya, bait bunyinya bait begitu, ya, nasabnya bunyinya begitu, itu dibilang benar. Ya. Kritik syarah kepada matan. Ya. Kalau kritik enak emang. Ya. Fa in la yanarif la yu'rafu lugatan. Maka jika tidak terketahui, maka tidak diketahui secara bahasa. Wa hukmu tadlis syuyukhi, dan hukum tadlis syuyukh yahtalifu, berbeda-beda. Bihasa bil qaradil hamil alaih. Dengan maksudnya, dengan sekira ya, tujuan yang membawa kepadanya. Apa kira-kira? Jadi enggak semua sama. Kenapa bisa disamarkan? Kenapa gurunya dibuang? Atau kenapa enggak dibuang gurunya? Yang dua cara ini. Ya, gurunya enggak dibuang tapi disamarkan, dipakai kunyahnya, dipakai lakopnya. Yang ya, orang sulit itu untuk mengetahui siapa ini. Ya, sekejap orang enggak paham kecuali diteliti dengan seksama. Siapa dia sesungguhnya? Seperti tadi Abdullah, ya. Dibilang Muhammad tadi, haddatsana Abdullah ibnu Abi Abdullah. Siapa Abdullah ini? Seperti itu. Jadi berbeda-beda tuh sekira tujuan yang membawa kepadanya. Apa maksudnya? Tidak disebut. Fa in kana lidafi syaikhi, maka jika ada karena lemah syekhnya gurunya, almarwi anhu yang diriwayatkan darinya. Ya, fa yabduluhu hatta la tazhara riwayatuhu anidu'afa. Maka ia gantikan dia sehingga tidak tampak riwayatnya daripada orang-orang yang lemah. Jadi rupanya dia enggak sebut gurunya atau disebut gurunya tapi sifatnya atau sesuatu yang tidak sama, yang samar. Mungkin saja karena gurunya seorang yang du'afa, yang lemah. Kan kalau begini sebagian lah kalau gurunya begini menyikapi seorang murid kepada gurunya. Wal hurmatu li tadamunihi al ghisya wal khiyanata wala yukbalu khabaruhu. Maka hormat ya, karena ya, maka ya, haram karena menanggungnya akan kebohongan dan khianat dan tidak diterima akan beritanya. Wa in kana li sigari sinihi, sekalipun karena kecil umurnya, anil mudalisi dari seorang mudalis, hatta syarikahu, sehingga dia ya, hatta syarikihi, sehingga yang mensyarikatinya, fil aksi anhu, ya, pada mengambil daripada dari hadis itu, man huwa dunau, orang yang ada di bawahnya, wal qarahatu, maka itu hukumnya makruh. Wala yukmalu, tidak diterima hadisnya. Kenapa? Li'annau riwayatun majhulin, riwayat yang majhul, enggak diketahui. Illa kecuali iza arofa atau iza urifa man rawa anhu. Kecuali apabila dia tahu atau dia atau diketahui. Illa iza urifa man
rawa anhu, kecuali apabila diketahui orang yang telah meriwayatkan hadis darinya. Wallahu a'lam bishawab al hadis ustaz.